Iya, kalau di Jawa Tengah kan pentol. Lah pentol kan besar. Saya belum berpengalaman loh Bapak. Nanti saya SMS. Saya masih polos belum kotak-kotak. Nanti saya SMS. Oh gitu. Soalnya pentol itu besar, kalau kecil pentul. Pentol kecil. Kecil ya. Ini ada Bu Jeki biar memandu dulu acaranya. Nanti iya. Bukan hanya mendalang saya sampai pagi saya siap. Siap. Ya. Siap. Kaplean. Sudah ngantuk jadi siap. Siap tidur. Iya. Ibu Hesti. Ibu Hesti. Oh Ibu Jeki. Jeki. Monggo Ibu. Jeki mana? Oh, mohon maaf Ibu Jeki itu masih korah-korah. Oh gitu. Iya. Jeki, oh Jeki. Kasih panggil dulu ya. Jeki, Jeki, Jeki. Bukan saya. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudnya Bapak. Oh, wujudnya. Iya, wujudnya. Badannya. Wujudnya. Iya. Wujudnya gitu. Saya diantar pulang aja yuk Pak yuk. Atau ini acaranya luar biasa sekali. Iya. Biar intermezzo sedikit ya Bapak ya, biar lebih lentur gitu ya Pak. Mohon maaf ya atas segala kekurangan saya. Bapak itu ada satu kelebihannya. Apa? Banyak kurangnya Pak. Bercanda ya Bapak ini. Bongkol. Tadi Bapak belum jadi loh Pak. Apanya? Mendalangnya. Lah ya pas apa gitu loh. Saya kan pengen tanya Pak. Begitu. Misalnya referensinya banyak. Iya. Pas apa? Cuma kasih satu contoh saja Pak. Satu. Pas apa terserah Bapak deh. Nanti satu dapat 9. Oh gitu. Iya. Aduh. Satu apa 9? Saya jadi malah jadi bingung. Saya sendiri. Juga iya. Saya bingung. Nanti malam saya akan dalang. Jadi iya. Ya. Oh gitu. Oh, ini ada orang dari Ponorogo. Oh iya. Ibu Esti dan Bapak. Ini kebetulan sebenarnya hari ini beliau waktunya untuk final festival Reok. Festival Reok. Iya, festival luar biasa Reok. Sekali. Dari Ponorogo, Ibu Esti bersama Bapak. Oh gitu. Pesertanya cuma dua, bertiga dengan anak kecil ini. Iya. Iya. Saya nggak habis pikir itu nanti Reok Ponorogo kalau cuma dibawa bertiga atau Ibu Esti sendiri yang bawa itunya saya nggak habis pikir. Ibu Esti ini bukan Reoknya tapi jadilahnya.